ratusan umat Yahudi ultra-ortodoks memblokir jalan utama di Tel Aviv, Israel pada Kamis 20 Juni. Mereka memprotes rancangan undang-undang wajib militer bagi komunitas Haredi. Dikutip dari The Times of Israel, Haredi adalah sebutan untuk umat Yahudi ultra-ortodoks. Selama ini, pemerintah Israel memberikan sejumlah keistimewaan kepada komunitas tersebut. Misalnya mendapat kedudukan strategis, hingga terbebas dari wajib militer. Namun setelah Perang Gaza pecah, rancangan undang-undang yang mengharuskan Haredi wajib militer dibentuk. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.